Gak bisa kebayangin sih gue. Gila. Om Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di sini, dan di episode kali ini gue akan membahas tentang 4 video penampakan terserah. Mereka memang ada di berbagai negara maupun kebudayaan yang ada. Terdapat berbagai kisah maupun kepercayaan yang berhubungan dengan hantu. Bahkan kita juga udah pernah bahas di salah satu video kita, yaitu 7 hantu yang dikenal di Indonesia dan juga 7 tanda rumah kalian berhantu. Ya tentunya adalah hak kita masing-masing untuk mempercayai hal-hal tersebut atau tidak mempercayainya. Anyway, back to the topic. Sudah banyak video-video penampakan yang terekam oleh kamera. Video-video penampakan terseram ini sendiri dicari oleh salah satu kru kami. Gue juga belum pernah menonton video-video ini. Sebelum kalian menonton video ini, gue sarankan untuk komen dan juga berpikir lebih kritis mengenai video-video penampakan tersebut. Apakah memang video ini hanya rekayasa atau penampakannya benar-benar tidak sengaja terekam oleh kamera sehingga membuat video-video ini menjadi video penampakan terseram? Langsung saja, berikut adalah cuplikannya. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Selamat menyaksikan. Jangan nonton sendirian, karena biasanya ketika kita menonton, mendengar, mengobroli hal-hal seperti ini, biasanya mereka mengamati dan memperhatikan kita. Langsung saja, ini adalah video penampakan yang pertama. Jadi tadi itu dia guys, kayaknya sih tadi tuh kayak lagi di rumah sakit gitu deh, kayaknya ya rohnya itu keluar dari tubuhnya tadi jalan tuh sempat terekam kamera. Bagaimana menurut pandangan kalian? Silahkan komen aja di bawah. Gila. Ini sebenarnya bukan video penampakan sih, tapi kayak video bayi kesurupan ya. Terus karena dia kesurupan itu tadi, dia bisa berdiri di pagar tempat tidur bayi itu. Bisa lo lihat tadi ya, dia berdiri stabil sambil nangis ya. Terus akhirnya jatuh lagi. Gak bisa bayangin sih gue bayi bisa kayak gitu. Gimana kalau menurut kalian? Thank you.
Wah gila sih tadi tuh, tadi jadi kayak ada seorang pria ya, kayak dia lagi ikut semacam acara semacam dunia lain kayak gitu. Jadi tadi di jam 2 lewat 55 tadi rekam sosok di kamera. Bagaimana menurut kalian? Ya, jadi memang video-video ini kita ambil dari channel-channel YouTube yang ada ya. Oke deh, langsung aja next video. It's room 209. Amy says nobody checked into that room and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're gonna get a hold of the police, so just I would wait for the police, John. Amy, John's gonna enter the room real quick, just check, make sure, see what's going on. Jadi tadi keadaannya lagi kayak kacau banget ya. Terdengar suara teriakan. Kamar tersebut harusnya memang gak ada orang, gak ada yang check-in. Setelah security yang mencoba untuk masuk dan ditemukan bahwa keadaan kamar tuh lagi dalam keadaan kacau ya, berantakan. Gila sih, gue gak bayangin sih, ini di luar nalar banget. Gak bisa ngebayangin sih gue, gila. Itu dia gengs, video-video penampakan terseram yang pernah ada. Bagaimana menurut kalian? Apakah video-video tersebut hanya rekayasa? Atau memang penampakan tersebut secara tidak sengaja terekam oleh kamera? Lagi-lagi gue gak bosan untuk bilang, jika kalian mempunyai pendapat, pandangan, atau cerita-cerita horor, silakan komen saja di bawah atau bisa DM saja di Instagram kami @rjl.5. Lagi-lagi intinya kalau menurut gua, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, dan juga selalu berani. Oke, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan juga tonton video-video kami lainnya. Oke, ciao!